Jerman, nama yang sinonim dengan teknologi tinggi, budaya kualiti, dan ekonomi yang mantap. Sehubungan dengan perkara ini, Fakulti Kejuruteraan telah mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama yang akrab dengan Universiti Duisburg Essen di Jerman. Salah satu dari kerjasama ini ialah pertukaran pelajar dan ijazah berkembang. Dalam program ini, pelajar-pelajar dari UKM boleh menghabiskan 2 semester terakhir pengajian serta latihan industri di Jerman. Demikian juga, pelajar-pelajar dari Jerman boleh datang ke Malaysia dan akhirnya, pelajar-pelajar ini akan mendapat 2 ijazah masing-masing dari kedua-dua universiti. Pada 3 hari bulan April tahun 2006 baru-baru ini, 10 orang pelajar tahun 3 Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur telah pergi ke Jerman untuk menjalani 2 semester terakhir pengajian dan menjalani latihan industri di syarikat-syarikat Jerman. Sebelum pergi, mereka perlu belajar bahasa Jerman semasa cuti-cuti semester. Perjalanan mereka ke Essen adalah menaiki kapal terbang selama 12 jam ke Frankfurt dan kemudian menaiki kereta api laju selama 2,5 jam ke Essen. Selama 18 bulan mereka di Jerman, mereka akan dilatih oleh profesor-profesor yang berpengalaman seperti Profesor Wittmann, Profesor Jochson Hunting dan Profesor Hunger. Mereka juga akan mendapat latihan dari pihak-pihak industri Jerman yang terkenal dengan teknologi dan budaya berkualiti. Latihan yang mereka peroleh dari profesor-profesor Malaysia dan Jerman serta latihan industri di Jerman dijangka mereka akan menjadi modal insan yang berharga bagi Malaysia. Di samping itu, pengalaman mereka bergaul dengan pelajar-pelajar yang datang dari berbagai-bagai negara akan mematangkan lagi kepribadian mereka. Warga Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur mendoakan kejayaan mereka membawa 2 ijazah serta budaya kerja berkualiti dan teknologi tinggi Jerman. Semoga Allah menjadikan mereka model insan yang tidak ternilai buat Malaysia.